penjual barang di online shop Allshop yang menangis meratapi sejumlah paket COD yang dikembalikan telah menjadi viral di media sosial. Momen itu diunggah oleh akun TikTok @jstore.mlg. Dalam video, seorang wanita yang merupakan penjual barang di online shop terlihat sedang menangis tersedu-sedu. Ia menangis lantaran banyak paket COD yang dikembalikan. Hal itu diduga pembeli barang itu tidak mau menerima paketnya. Wanita ini tampak terus menangis menatap ke arah sejumlah paket COD yang telah dikembalikan. Kalau kalian nggak niat beli, nggak usah beli Gus, banyak banget refund kayak gini, ucap wanita ini sambil menangis. Tidak hanya satu atau dua paket yang dikembalikan, tetapi terlihat banyak paket yang tersebar di depannya. Paket itu seharusnya dikirim kepada pembeli yang memilih untuk membayarnya di tempat. Namun, para pembeli diduga tidak mau menerima atau membayarnya sehingga sejumlah paket itu dikembalikan. Kalian pikir ini aku enggak ngeluarin modal apa? Packing-packing gini, lanjut sang penjual sambil terus menangis. Paket-paket itu tampak sudah ditempel dengan sebuah stiker dan tulisan retur, menandakan bahwa paket itu dikembalikan kepada penjual. Melihat unggahan itu, warganet lantas menuliskan beragam komentar.